Kamu cantik banget malam ini. Kamu mau kemana? Aku antar ya. Bukan urusan kamu, Mas. Aduh, jangan sombong-sombong kayak gitu loh. Bagaimanapun juga, aku ini pernah jadi pacar kamu. Itu dulu ya, Mas ya. Sekarang aku itu udah jadi istri orang. Oh, iya. Kamu itu istrinya supir truk yang tadinya kaya, sekarang jadi miskin. Udah kamu tinggalin aja si Reza. Terus kamu balikan lagi sama aku. Ya, sayang ya. Jangan kamu ya. Aku sudah bersikap lembut sama kamu. Kamu kasar. Lepasin, Mas. Lepasin. Teriak yang kenceng, teriak. Percuma kamu teriak juga gak ada dengar. Tempat ini sepi kalau malam. Aduh, Mas. Ada apa sih? Kok berhenti mendadak? Eh, lu gak lihat apa itu di depan? Hah? Kerjaan lu tidur aja sih. Kenapa ada batang kayu gede banget di tengah jalan ya? Iya, gue juga ngerti. Eh, lari kemana kamu? Masuk! Masuk! Ini siapa yang naruh kayu di tengah jalan gini ya? Kita pindahin aja, Mas. Pindahin aja nih. Sayang, bukan sayang, kamu gak usah takut ya. Aku gak akan takutin kamu. Mas, kamu ngapain aku maunya? Minta. Dulu kamu ninggalin aku dan menikah sama Reza yang lebih kaya. Tapi sekarang dia lebih miskin dari aku. Aku cuma minta kamu balikan lagi sama aku dan ninggalin Reza, itu aja, bos. Macam-macam kamu sama aku. Mas, aku mau, Mas. Aku mau. Ajar kamu ya. Hey, truk ini sama isinya udah jadi milik kita, ya kan? Jangan, Bang. Jangan, Bang. Saya cuma karyawan. Alah. Bangun! 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 Udah, tinggalin. Ntar jam mati. Ada mau nitip sesuatu nggak? Coba. Nanti kamu hati-hati ya. Ya. Jangan lupa. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, siangan nih.
Kok ada orang tidur di sini sih? Kayaknya bukan warga sini. Mas? Mas? Mas, bangun, Mas! Ada perasaan pilu dan sungguh menyayat hati ketika saya merekam. Penampakan sosok itu menangis. Betul-betul hati saya terbuka. Kenapa hantu ini menangis? Pasti dalam sejarah hidupnya dia dibunuh oleh seseorang. Siangan nih. Kok ada orang tidur di sini sih? Kayaknya bukan warga sih. Mas? Mas, bangun, Mas! Udah luka. Mas! Mas! Bangun, Mas! Mas! Tolong! Mas! Ya Allah, udah luka. Sini ya, Bapak cari bantuan dulu ya. Iya. Semoga masih gak kenapa-napa.